pasangan artis Nirina Zubir dan suami Ernest Coklat membagikan kabar mengejutkan. Pasangan yang menikah 2009 ini mengumumkan terinfeksi virus corona sejak Jumat 18 Desember 2020. Dikonfirmasi mengenai kondisi terkini, asisten Nirina Zubir menjelaskan belum bisa menerima wawancara sebab pasangan ini tengah fokus pada proses penyembuhan. Informasi mengenai kondisi Nirina Zubir dan Ernest Coklat yang terpapar virus corona dibagikan bintang film Keluarga Cemara ini di Instagram. Pengumuman ini, kata Nirina Zubir, menjadi jawaban atas pertanyaan yang sempat dilontarkan padanya. Kami satu keluarga ini, kami positif COVID-19, kami isolasi mandiri di rumah. Pola pikir positif pun diterapkan Nirina Zubir. Bintang film Get Married ini optimis dirinya dan suami bisa melewati cobaan ini. Kita juga pengen ngucapin terima kasih buat orang-orang di kompleks ini. Terima kasih buat Pak RT. Dokter yang memantau kami. Terima kasih semuanya. Walaupun kami tuh positif COVID-19, Nirina dan Ernest ini terasa ada gejalanya itu di 3 hari pertama. Iya. Sempat ada demam. Terus Nirina sempat demam, terus pusing banget gitu. Doa atas kesembuhan Nirina Zubir dan Ernest Coklat pun mengalir dari rekan selebritis dan warganet. Sedikit-sedikit membaik, tapi kadang masih belum bisa terlalu. Tapi kalau anak-anak, alhamdulillahnya mereka sempat cuma panas satu hari, habis itu dikasih paracetamol, turun, udah normal lagi, dan ya sekarang seperti ini. So basically kita mau ngasih tahu mengenai COVID-19 ini menyerangnya udah semakin dekat gitu. Jadi buat anda-anda yang mau liburan semuanya mungkin susah untuk Nirina bilang jangan liburan gitu kan. Jangan karena dulu di rumah aja. Ya tetap jaga protokol kesehatan. Tapi memang wajib disadari bahwa pokoknya sekarang tuh circle-nya udah semakin dekat. Perhatikan lingkungan dan ya kalau mungkin lagi keluar kota ya stay in the villa, stay in the hotel. Dan ya istilahnya apa ya, tetap makan makanan yang sehat, minum vitamin, dan jaga kondisi, itu yang paling penting. Karena kita nggak tahu, bisa jadi orang yang kita sayangi, orang yang dekat kita bisa kena karena kita sehat tapi mungkin orang lain tidak.